Kakak tanya, kakak jangan. Kenapa? Kenapa? Tak nak pergi sekolah. Jangan nak. Mana nak sebab sebab jom. Jangan. Jom lah. Apa yang tak naknya? Bapak jangan. Ih, suruh koyak. Bapak tak nak. Cepatlah Yasmin. Bapak jangan lah jangan kasi kakak gitu. Hei! Sekali je. Sekali je lah. Apa dia? Tak nak pergi sekolah? Janganlah. Sampai bila-bila? Sekali je ni kakak nak. Hari inilah hari pertama kakak sekolah. Nanti tak tahu kelas, tak tahu itu, tak tahu ini. Jom. Tak nak. Mana boleh tak nak? Cepat, jom. Yasmin, nanti lambat lagi malulah. Cepat. Bawa beg. Okay guys, hari ni adalah hari pertama anak gaban yang sulung, Alisa Yasmin, umur 3 tahun pula. Umur dia 9 tahun, darjah 3. Dia ni malas sikit, dia tak macam Mel. Dia malas sekolah. Dia tak nak sekolah hari ni. Hari ni hari pertama datang sekolah, patutnya sekolah agama. Pagi tadi sekolah rendah, okey je. Sekolah agama dia agak malas sikit. So, dia tengah menangis tu, tengah pujuk bapa dia. Dia kata jangan hantar dia pergi sekolah. Macam-macam perangai anak. Let's go, kita hantar juga dia. Yasmin! Cepat! Hey, hey, hey! Hari pertama. Kali je. Apa benda ni? Apa dia? Kali je. Sekali apa benda? Hari ni lah hari pertama. Sekali apa kebendanya sekali? Itu kakak tak kisah. Sekali je. Sekali je. Sekali apa bendanya? Sekali. Apa benda yang sekalinya? Sekali apa? Sekali apa? Bapak tahulah. Sekali apa bendanya? Bapak minta tadi kan sekali apa? Sekali apa? Hei Yasmin. Hei. Sini naik. Sini. Sekali je. Sekali je. Naik. Naik. Tak nak. Cepatlah hari. Hari ni bukan belajar pun, ambil buku apa semualah. Aduh. Apa? Apa dia? Tak nak. Jangan. Hei. Hei. Tak nak. Tak nak. Tak boleh tak nak. Tak nak. Tak boleh. Naik. Tak nak. Hei. Tak faham. Tak faham. Yasmin! Cepat kakak. Nanti lambat malulah. Cepat. Macam-macam hal. Apa benda lah? Cepat. Hari ni nak urus dengan kakak ambil buku. Nak ambil buku. Tarik kelas. Cari kelas. Tak tahu kat mana. Cepat. Atas motor nanti dah okey dah. Jangan jalan ke benda je, jangan jalan. Eh, jatuh ni. Kelas kakak kat mana, buku kakak. Eh, tak boleh.
Yang ni berapa tu? Tiga apa tuan? Cakap. Ya, tiga nafi. Tiga nafi? Haa. Baik. Kata gaji ni. Baik. Guys. Macam. Okay guys, alhamdulillah akhirnya Yasmin kena sekolah juga. Hari ni hari pertama dia. Tapi last-last tadi dia surrender juga. Dan nampak aja dia redor jugalah. Dia redor, kena sekolah juga. Tapi memang kelakar lah. Okay, alhamdulillah semoga Alisa Yasmin jadi anak yang soleha, berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, amin. Assalamualaikum, bye-bye. 3 hours later. Sekarang ni kita nak ambil kakak Yasmin dia dah balik sekolah. Guys, sekarang ni kita tengah tunggu kakak Yasmin yang merajuk nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah tadi. So sekarang ni kita tunggu dia balik sekolah. Hari ni dia sekolah. Hai kakak. Kenapa tak nak? Sebab takut. Takut apa? Tak satu garang. Siapa nama tu? Tak tahu, dia tak bagi tahu. Kenapa dia garang macam mana? Dia garang macam mana? Dia garang macam mana? Tak kena cakap macam. Tak adanya, kakak je malas sekolah. Tak ada, besok sekolah. Kalau tak sekolah jangan jangan pergi mana-mana. Kalau tak nak sekolah jangan duduk mana-mana. Duduk di rumah aje. Duduk rumah, jangan pergi kedai dah. Jangan pergi kedai. Duduk je rumah, jangan pergi kedai, jangan keluar dah. Ya kan? Jangan panggil papa-papa dah, jangan panggil mama-mama dah. Kakak Yasmin ni dia takut pergi sekolah sebab dia dah 3. Ustazah kata ikhrok 1 sampai ikhrok 6, siapa yang dah habis kena baca Al-Quran. So kat situ dia takut tau. Takut macam Quran. Hei, apa ni? Lajunya. Motor papa dengan guys. Mestilah. 57 jahat kot. Tadi cum cum baru je nak cakap dengan guys. Ya ke? Betul guys hilang dah. Racing memanglah cepat. Memang laju racing. Mana ada? Macam boy tadi nak cakap dengan gas, dia cakap tiba-tiba gas dah hilang. Cepat betul gas pergi ambil kakak sekolah. Dia kena tinggal. Yelah, kakak dah balik berapa terkejut, dapat lupa nak ambil kakak. Ya apa ni? Tanganlah sokin tu. Guys, see you. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.